Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah untuk dilewati. Tahun yang diwarnai dengan kecemasan, kegalauan, kesedihan, kejenuhan, dan keputusasaan. Ya, tahun 2020 yang menyimpan banyak kisah pilu. Dan hanya karena kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, kita dapat mengakhiri pertandingan iman di tahun 2020. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi sertaku diberi matanya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejar. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Halo Jemaat GKI Perumahan Citra 1. Perkenalkan, saya Reinhard. Dan saya Patrick. Kami hadir untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2020. Rasanya tahun 2020 adalah tahun yang memberikan dampak yang besar bagi setiap kita, bahkan menjadi sangat berat untuk beberapa dari saudara kita. Ya, saya setuju. Namun, kita tetap mampu menjalaninya hingga saat ini, tentu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang menyertai kita. Saat ini, kita akan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini di sekitar kita, khususnya di GKI Perumahan Citra 1. Dan tentunya, bagaimana penyertaan Allah di dalamnya. Baiknya kita mulai dari mana ya, Fetri? Kita mulai dari awal. Tepat tanggal 1 Januari, di mana untuk pertama kalinya, kebaktian awal tahun tidak dapat dilaksanakan. Ingat tidak karena apa? Oh, banjir. Betul, gereja kita terkena banjir. Hujan dari semalam menyebabkan jalan-jalan di sekitar gereja banjir dan air keluar dari rembesan lantai ruang ibadah. Jadi, kita berdoa masing-masing di rumah pada awal tahun. Masih di awal tahun, berita yang mengguncang dunia yaitu virus SARS-CoV-2. Virus ini diyakini muncul pertama kali di Wuhan, China pada bulan November 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019, China melaporkan kepada WHO tentang penyakit mirip pneumonia yang penyebabnya belum diketahui.
penyebaran virus terjadi sangat cepat, sehingga semua negara sibuk untuk menangani virus ini dengan berbagai macam cara, seperti dengan melakukan lockdown dan penerapan protokol 3M. Aku masih ingat ketika negara lain sedang heboh-hebohnya dengan jumlah korban yang berjatuhan, saat itu Indonesia masih aman, kita masih bebas untuk melakukan segala sesuatu. Tapi pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 orang warga negara Indonesia yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan dalam waktu 2 minggu, korban bertambah dengan cepat. Bulan Maret di GKI Citra. Kegiatan sudah mulai berkurang karena sudah di akhir tahun pelayanan. Terakhir ada kegiatan Bina Pranikah, Sabtu 14 Maret. Kegiatan masih bisa berjalan, walaupun banyak panitia dan tim sharing yang berhalangan hadir karena sakit. Terasa sekali saat pembagian kelompok yang seharusnya 8 kelompok akhirnya menjadi 4 kelompok. Lalu besoknya, kebaktian Minggu 15 Maret, Majelis Jemaat memutuskan untuk meniadakan kebaktian ketiga. Tetapi saat kebaktian pertama berjalan dan melihat situasi di mana banyak anggota jemaat yang sakit, MJ memutuskan untuk meniadakan juga kebaktian kedua. Sejak saat itu, seluruh kegiatan gereja ditiadakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Waktu itu kita merasa bingung, cemas dan takut dengan apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk lingkungan gereja, tempat kerja, sekolah, dan anak-anak kita. Semua harus dilaksanakan dari rumah. Kita juga sedih dan berduka dengan beberapa saudara kekasih kita yang kembali ke rumah Bapa di surga, baik karena COVID-19 maupun bukan. Antara anggota jemaat kita saling menguatkan melalui WA Group, menghibur, mengirimkan lagu-lagu pujian yang menguatkan, bahkan ada yang mengirimkan obat atau vitamin buat saudara-saudara seiman yang terkena COVID-19. Kita juga saling mendoakan setiap malam jam 9 dengan pokok-pokok doa yang dibagikan. Kita mungkin tidak asing mendengar suara ini. Selamat malam sahabat-sahabat doa. Kembali malam ini kita menyatukan hati dalam doa malam. Betul, sahabat doa malam. Bu Eha dan Kak Tommy membuat rekaman pujian, renungan singkat dan doa yang dibagikan kepada umat setiap malam. Kegiatan ini membuat kita sebagai anggota jemaat jadi sehati, seiman, dan saling mendukung satu sama lain. Mulailah umat mengikuti kebaktian secara online melalui kanal YouTube YKB, Yayasan Komunikasi Bersama. Sejak bulan Mei 2020, GKI Perumahan Citra 1 juga menyelenggarakan kebaktian online sendiri loh, sehingga umat dapat mengikuti kebaktian melalui kanal YouTube GKI Perumahan Citra 1. Komisi Musik tetap berusaha melakukan pelayanan pujian melalui rekaman dengan anggotanya. Tidak mudah untuk melakukan rekaman dan proses editing. Banyak kendala yang terjadi dalam pelayanan yang serba digital. Tapi, iman kepada Yesus dan semangat untuk tetap dapat melayani, memberi yang terbaik, maka semua hambatan yang ada berusaha untuk diatasi. Komisi-komisi juga mulai melakukan kegiatan pelayanannya, seperti komisi dewasa mengadakan persekutuan doa dan pendalaman Alkitab online bergantian, komisi pemuda mengadakan kebaktian minggu dan komsel pemuda, komisi remaja mengadakan kebaktian remaja dan kegiatan-kegiatan persekutuan remaja, sekolah minggu mengadakan refreshing course GSM dan kebaktian anak yang terbagi atas 3 kelas, yaitu kelas kecil, besar, dan para remaja. Persekutuan Usinda juga berjalan setiap Jumat seminggu sekali. Katekisasi yang awalnya sempat terhenti, kemudian berjalan kembali dengan baik dan dilakukan secara online. Kebaktian peneguhan penatua yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Maret 2020 akhirnya terpaksa ditunda dan baru dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020. Bukan hanya itu saja, pasangan-pasangan yang merencanakan pernikahan terpaksa ditunda. Namun, setelah melihat situasi dan kondisi, MJ memperbolehkan pelaksanaan kebaktian penubuhan dan pemberkatan nikah di gereja, namun dengan beberapa ketentuan, seperti hanya dihadiri oleh orang tua kedua pasangan. Memasuki bulan Oktober, bulan ke-7 dalam pandemi, umat sudah mulai jenuh dengan kondisi di rumah terus,
bekerja, belajar, beribadah di rumah, yang berujung pada masalah tersendiri dalam setiap keluarga. Melihat ini, Panitia Bulan Keluarga mengadakan berbagai acara yang menarik untuk membuka wawasan dalam mengatasi masalah-masalah di atas. Bulan Keluarga memberikan penyegaran untuk keluarga GKI Perumahan Citra 1. Natal 2020 juga dilakukan secara online. Natal kali ini lebih mengajak umat terlibat aktif seperti menyiapkan lilin Advent, lilin Natal, Christmas Care and Share, dan membuat aktivitas Natal. Selain itu, Sakramen Baptisan Kudus, CD, dan penerimaan anggota baru dilakukan di Minggu Advent pertama dan kedua. Kita patut bersyukur, di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa bertahan. Pelayanan gereja juga semakin banyak. Tiga pendeta kita, Bu Eha, Kak Glo, dan Kak Naya, selalu berada di garda depan mengembalakan umat dengan tidak henti-hentinya. Kita juga bersyukur, melalui kegiatan online, umat yang tadinya tidak pernah mengikuti kegiatan tengah minggu, sekarang dapat ikut serta. Ternyata, banyak berkat pula yang kita rasakan di tengah situasi yang tidak kita kehendaki. Walaupun tidak mudah, mari kita terus bertahan dan berjuang menjalani setiap hari dalam hidup kita sebagai anugerah dari Allah. Allah yang akan memampukan kita menjalani setiap jengkal dalam kehidupan kita dengan tetap setia dan berserah kepada-Nya. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang. Tapi mari kita berdoa. Benar Tuhan, kalau kami hampir tiba pada akhir tahun 2020 ini, itu semata-mata karena perkenanan dan anugerah-Mu. Bukan juga karena perbuatan baik kami sehingga kami dilayakkan. Bukan juga karena gagah perkasa kami dan kami merasa lebih beriman dari yang lainnya. Tapi semua itu terjadi semata-mata karena perkenanan dan anugerah-Mu. Dan ini patut kami syukuri. Sebelum kami meninggalkan tahun 2020 ini,
kami mau menoleh sejenak perjalanan bersama dengan Tuhan. Biarlah lewat renungan dan firman hari ini, kami dibuat takjub dan kagum, karena apapun juga yang kami alami dan menimpa kami, satu hal yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, yaitu kasih setia Tuhan. Karena itu mampukan kami ya Roh Kudus, untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, yang akan Engkau nyatakan dan sampaikan melalui pembacaan Alkitab, juga khotbah pada malam ini. Siapapun kami dan dimanapun kami berada, biarlah hati kami menjadi palungan bagi Yesus yang akan terus berjalan di dalam kehidupan kami ke depan ini. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah terlalu lelah dan tidak pernah bosan untuk menyatakan dan menyapa kami lewat firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Sang Firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang kasih-Nya tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang akan kita baca, sebetulnya ada dua bagian, tetapi malam ini saya akan membacakan hanya pada bagian Injil, tetapi saya akan mendasarkan khotbah hari ini juga pada bacaan dari Kitab Raja-Raja. Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapaku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapaku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat sekalian yang berada di rumah maupun dimanapun saudara-saudara berada, kita tiba pada akhir tahun atau ibadah pergantian tahun. Tema hari ini adalah bijaksana di akhir tahun. Ketika kita bicara soal kebijaksanaan, maka ada satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal
dan termasyhur dalam kebijaksanaan. Dan apa yang menjadi pengalaman dia tentang hidup yang dijalaninya dengan bijaksana, banyak dituliskan dalam Mazmur ataupun Amsal. Kita mengenal dia sebagai seorang raja bernama Salomo. Saudara-saudara bisa membaca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14. Khususnya ketika Salomo berkata dalam 1 Raja-Raja 3 dalam percakapan dia dengan Tuhan. Dia mengatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham untuk menimbang perkara agar dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, umat yang sebagian setia mengikuti sahabat doa malam, saya selalu bercerita dalam sahabat doa malam, dan hari ini sebelum kita mengakhiri tahun 2020 kembali, saya juga akan bercerita. Ada seorang bocah berusia 2 tahun bernama Andrew. Andrew yang 2 tahun itu sempat hilang. Namun hanya dalam tempo 30 menit setelah ibunya menelepon 911, ini kejadiannya di luar. Maka seorang petugas menemukan Andrew di sebuah pasar malam yang lokasinya letaknya jauhnya 2 blok dari rumahnya. Memang sang ibu pernah mengizinkan Andrew pergi ke sana, tapi tidak seorang diri bersama dengan kakeknya. Namun suatu hari Andrew merasa dia sanggup pergi sendiri. Lalu dia pergi mengendarai mobil-mobilan traktornya. Lalu dia sampai di sana dan kemudian dia memarkirkannya di dekat wahana permainan kesukaannya. Andrew bisa dibilang sangat pandai, sangat pintar. Karena dalam usianya yang baru 2 tahun, dia bisa tiba ke tujuan yang diinginkannya. Dia bisa mencapai apa yang diharapkannya. Namun boleh dikatakan ada satu hal penting yang belum dimiliki oleh seorang anak berusia 2 tahun, yaitu kebijaksanaan, yaitu hikmat. Bukan saja anak-anak, kadang-kadang ada banyak orang dewasa pun bisa belum atau kekurangan hikmat atau kebijaksanaan. Saudara-saudara umat yang saya kasihi, hidup ini memang penuh dengan pilihan. Life is full of choices. Kalimat ini bukan sekedar kalimat bijaksana, tapi ini adalah kenyataan kita sehari-hari, bukan? Tiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dan kita juga harus mengambil keputusan. Misalnya, apakah besok pagi kita ingin bangun lebih siang atau bangun lebih pagi? Apakah setelah kita bangun, kita mau berdoa dan bersaat teduh terlebih dulu? Atau langsung melakukan aktivitas yang lain? Atau kalau kita mau jujur atau mau korupsi dalam pekerjaan? Apalagi di tengah-tengah zaman saat ini, amat banyak hal-hal yang menggoda kita untuk segera menjadi orang yang beruang. Tidak lagi memikirkan jalan itu benar atau tidak. Mau jujur atau menyontek di sekolah. Mau ambil jalan yang terdekat tapi macet atau putar sedikit dengan pertimbangan lebih lancar. Ini contoh hal ringan yang kita hadapi setiap hari bahwa memang hidup ini penuh dengan pilihan. Life is full of choices. Ada banyak pilihan lain mungkin yang lebih serius. Misalnya, kita mau berkarier di mana? Di bidang apa? Memilih taat atau membangkang karena kenikmatan dunia yang sesaat ini? Pilihan-pilihan itu ada. Anak muda mau memilih siapa jodohnya. Banyak lagi pilihan itu. Setiap orang, siapapun dia,
berapapun usianya, pasti diperhadapkan untuk memilih. Nah, demikian juga dengan Salomo. Salomo, raja yang termasyhur, suatu hari dia dihadapkan pada sebuah kesempatan yang Tuhan langsung berikan kepadanya. Dan pilihan ini dari Tuhan untuk di mana Salomo bebas untuk memilihnya. Sebuah keistimewaan, sebuah privilege. Jika seandainya, kembali saya ajak Anda dan saya dalam hal ini, seandainya kita berandai-andai. Jika saudara diberi kesempatan dari Tuhan langsung untuk menetapkan pilihan, meminta sesuatu yang Tuhan bilang pasti akan dikabulkan saat ini juga, kira-kira apa yang menjadi pilihan Anda? Kalau malam hari ini, pada pergantian tahun, Tuhan bertanya kepada kita masing-masing, boleh pilih satu hal dan Tuhan akan katakan hari ini juga akan dikabulkan. Kira-kira apa yang akan kita pilih? Saudara-saudara, ini pertanyaan yang mudah. Pertanyaannya gampang, tapi yang susah jawabannya. Sulit untuk dijawab. Anda tentu bingung untuk memilih satu pilihan dari sekian ribu pilihan yang kita inginkan dan kita harap bisa dijawab oleh Tuhan hari ini juga. Misalnya jika kita memilih panjang umur bagi yang berulang tahun pada bulan Desember ini, ketika diminta untuk atau diizinkan untuk memilih, lalu kita memilih panjang umur. Nah, jika kita memilih panjang umur, bagaimana? Jika sepanjang umur kita ini, kita penuh masalah. Kita sakit-sakitan. Bisa jadi hidup kita berkekurangan. Atau yang lain lagi, jika memilih kekayaan. Jadi orang kaya, apapun juga bisa kita beli. Tapi bagaimana jika ternyata hidup ini bakalan singkat? Bukankah kata Ayub, aku lahir telanjang dan nanti juga kita pulang tidak bawa apa-apa. Saudara-saudara, mengapa saya katakan dua pilihan ini? Sebab biasanya dua pilihan ini yang paling digandrungi, paling banyak dipilih orang, panjang umur dan kaya. Bagaimana jika saudara salah memilih, padahal kesempatan untuk itu hanya satu kali saja? Umat yang saya cintai, Salomo mendapat kesempatan itu dari Tuhan. Pada suatu malam dituliskan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Pada suatu malam di Gibeon, Salomo diberi kesempatan emas untuk meminta sesuatu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Pada waktu malam, maka berfirmanlah Allah, mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu. Saudara-saudara bisa bayangkan, Tuhan mengatakan mintalah apa saja. Bukankah ini adalah sebuah hadiah yang besar dari Tuhan? Coba kita membayangkan, seandainya itu terjadi dengan kita, apa coba yang akan kita minta dari Dia? Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata Salomo mengambil keputusan yang mengejutkan bagi banyak orang. Keputusan yang tidak umum bagi kebanyakan orang. Sesuatu yang tidak lazim dipilih ketika diperhadapkan pada satu kesempatan emas, yaitu memilih yang bisa langsung dikabulkan. Salomo tidak meminta berkat materi. Salomo juga tidak meminta hal-hal yang berhubungan dengan pemuasan dirinya sendiri. Lalu dia minta apa?
1 Raja-Raja 3 mengatakan, Salomo meminta hikmat. Pertanyaannya, mengapa hikmat begitu penting bagi Salomo? Untuk apa dia meminta hikmat? Apakah Salomo tidak tahu bahwa materi adalah hal yang paling diincar dan diinginkan oleh semua makhluk di muka bumi ini? Bukankah derajat manusia seringkali diukur dari berapa banyak kekayaannya? Bukankah derajat manusia juga seringkali diukur dari berapa panjang umurnya? Nah, kalau begitu, apa dasarnya? Alasannya kenapa Salomo meminta hikmat? Untuk apa? Dan inilah jawabannya pada ayat 7-9 1 Raja-Raja 3. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepadamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara-saudara umat yang saya kasihi, Salomo meminta hikmat. Salomo meminta kebijaksanaan untuk memenuhi dirinya dengan tujuan supaya dia mampu menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia tahu Tuhan memberikan tugas dan kepercayaan kepadanya, dan dia tahu kelemahannya. Itu sebabnya dia meminta dukungan Tuhan. Dia meminta apa yang paling diperlukan. Dan ternyata ini adalah sebuah pilihan yang berkenan dan dikatakan baik di mata Tuhan. Pilihan Salomo adalah pilihan yang bukan saja baik di mata manusia, melainkan pilihan yang berkenan dan baik di mata Tuhan. Maka selanjutnya Tuhan pun memberikannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hikmat dalam bahasa Inggris dipakai kata wisdom. Wisdom atau hikmat adalah suatu pengertian atau pemahaman yang dalam mengenai apa? Mengenai orang, mengenai apa lagi? Mengenai barang, mengenai apa lagi? Mengenai kejadian atau situasi. Pemahaman yang dalam itu menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian itu. Hikmat juga berkaitan dengan pemahaman akan apa yang benar, dikaitkan dengan penilaian yang optimal terhadap suatu perbuatan. Sinonim hikmat adalah kebijaksanaan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama hampir mengakhiri tahun 2020. Hari ini kita diajak untuk melakukan anamnesis, satu istilah yang sering kita pakai dalam liturgi kita. Apa arti anamnesis? Anamnesis itu artinya peringatan, mengingat. Maklum, kita manusia punya penyakit yang sama. Lawan anamnesis, amnesia. Kita seringkali lupa, lupa pada sejarah, lupa siapa kita dulu, lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Karena itu baik pula malam hari ini melawan lupa, kita melakukan anamnesis. Kita mengingat akan apa yang terjadi di sepanjang tahun
dengan pikiran kita yang dikuasai oleh kebijaksanaan dari Tuhan. Saudaraku, kita menyadari bahwa tahun 2020 adalah sebuah tahun yang tidak akan pernah kita lupakan. Mengapa? Karena tahun 2020 menjadi tahun yang memberikan sebuah hal yang tidak akan kita lupakan dengan kehadiran virus yang mematikan, yaitu COVID-19. Kita menyadari bahwa apa yang sudah terjadi hampir satu tahun ini dalam perjuangan kita bersama dengan seluruh umat manusia dimanapun berada, kita sedang melawan pandemi COVID-19. Itu sebabnya boleh kita namakan tahun 2020 adalah tahun perjuangan melawan pandemi COVID-19. Kita bersama belum menyelesaikannya sekalipun vaksin COVID-19 sudah ada. Saudara-saudara, anamnesis mengajak kita untuk memiliki kemampuan untuk menimbang semua peristiwa yang sudah lewat itu secara bijaksana, secara arif. Kita tadi sudah diperdengarkan pengalaman Salomo yang dipenuhi hikmat, dikuasai oleh kebijaksanaan dari Allah. Hikmat bukan milik kita. Hikmat adalah karunia, hikmat adalah pemberian dari Allah. Anda tidak bisa mencari hikmat di Tokopedia. Anda juga tidak bisa mendelivery atau Anda tidak bisa membeli hikmat dimanapun dengan harga berapapun. Hikmat milik Allah. Allah sudah memberikannya kepada kita sekalian. Harap kita jangan melupakan Allah memberikan anugerah terbesar bagi dunia, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan itu sebabnya dalam pekan ini kita masih dalam suasana Natal. Natal selalu mengingatkan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah anugerah terbesar yang Allah berikan, dan itu adalah hikmat yang Tuhan karuniakan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya, dan tentunya satu lagi mau hidup di dalamnya. Bacaan kita hari ini Injil Yohanes 8 ayat 1. Yesus sendiri yang bersabda, Yesus sendiri yang berkata, sama seperti Allah sendiri yang berkata kepada Salomo. Maka malam ini Yesus sendiri yang berkata kepada kita sekalian lewat Injil Yohanes 8 ayat 1. Apa katanya? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Satu konfirmasi, pernyataan diri yang teguh, yang mengingatkan dan menguatkan kita sekalian, bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan kemudian Dia mengatakan, siapapun yang mengikut Dia, tidak akan berjalan dalam kegelapan, sekalipun jalan itu gelap. Mengapa? Sebab Dia adalah terang dunia, dan Dia bukan sekedar terang dunia, melainkan Dia adalah terang hidup. Itu sebabnya Yesus juga menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara sekalian yang umat kasihi, dalam anamnesis kita malam ini, jika kita tiba di hari terakhir tahun 2020, dalam perjuangan bersama dengan seluruh umat manusia di muka bumi ini melawan pandemi COVID-19. Layak kita katakan bahwa hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Sebab apa? Sebab pandemi COVID adalah sebuah situasi ada dalam kegelapan. Dan di tengah kegelapan dan ketidaktahuan kita, ketika badai COVID itu mendera seluruh umat manusia, khususnya umat di GKI Perumahan Citra 1.
Kita sebenarnya tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita berada dalam kegelapan. Dunia kesehatan tidak siap. Masyarakat bingung. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita juga kehilangan momen berharga untuk bertemu. Ada sebagian teman-teman yang kehilangan pekerjaan. Tahun 2020 dalam kegelapan, kita mengalami kehilangan, kehilangan, dan kehilangan. Saudaraku, Ananesis kita mengajak kita untuk melihat perjalanan satu tahun lalu yang akan kita akhiri malam ini. Kita mungkin bertanya dan patut kita pertanyakan, di manakah kita? Di manakah Anda dan saya? Di manakah Tuhan? Apakah kita tetap berjalan di belakang Dia? Apakah kita tetap mengikut Dia? Apakah kita tetap berjalan dalam langkah-langkah kakinya? Apakah kita tetap menjadi pengikutnya, bahkan mengikutinya dengan setia? Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, "Akulah terang dunia." Jika kita mengikut Dia, dipastikan bahwa kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Sebab Ia adalah terang dunia. Jika kita mengikut Dia, sekalipun kita mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi dan yang mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Dan ketika kematian itu dilewati dan dijalani di dalam Dia yang adalah terang dunia itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus tidak akan mengalami kematian yang kekal. Melainkan Yesus mengatakan Dia adalah terang hidup. Karena itu mereka yang mati di dalam Kristus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalamnya tidak ada lagi kegelapan yang abadi, sebab Dia adalah terang yang abadi. Saudara-saudaraku, kita semua mengalami banyak kehilangan. Namun Dia, di dalam Dia, kita tidak menjadi anak yang terhilang. Kita semua mengalami banyak kehilangan, tapi di dalam Kristus kita tidak kehilangan kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus kita tidak kehilangan anugerah-Nya. Dialah sang sumber hikmat kita. Dialah sang sumber kebijaksanaan kita. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita juga tidak tahu apa yang terjadi di minggu depan. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan depan. Kita bahkan juga tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Namun kita tahu bahwa sepanjang tahun yang telah kita lewati di belakang kita, satu hal yang kita alami bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Karena itu apapun juga yang kita akan hadapi di depan kita, janji Dia kita pegang. Dia yang adalah terang dunia akan menerangi langkah-langkah kaki kita. Sehingga kita tidak akan dikuasai oleh kegelapan. Kita juga dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kita juga dapat membedakan apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang tidak menyenangkan Allah. Karena itu apapun yang akan kita hadapi, Dia berjanji untuk memimpin kita. Itu juga yang menjadi alasan seorang anak Tuhan yang mengarang lagu God Will Take Care of You ada dalam Kidung Jemaat 438.
saya mengajak Anda sekalian untuk menyanyikan lagu ini, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Sekalian yang Tuhan kasihi, kebijaksanaan, hikmat memberikan kepada kita hati yang faham, bukan sekedar pikiran yang faham, tapi hati yang faham, faham untuk menimbang semua pilihan hidup yang masih Tuhan berikan. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Bukan urusan kita. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tapi yang menjadi urusan kita adalah mintalah hati yang faham. Untuk menimbang semua pilihan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan lupa, dengan sang terang kita dapat menimbang perkara hidup benar dan salah. Baik dan jahat. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak berkenan. Dengan hikmat, kebijaksanaan, kita juga diberikan keputusan yang bijaksana untuk memilih yang berkenan kepada Allah dan yang tentunya mengingat semua pekerjaannya yang sudah Dia lakukan dalam sepanjang tahun yang lalu. Selamat mengakhiri tahun 2020 ini. Jangan lupa, berjalanlah terus mengikuti Dia. Jangan di depan Dia, jangan juga di samping Dia. Tapi berjalanlah di belakang Dia. Supaya kemanapun kita pergi, kita tetap ada dalam pimpinannya. Berjalanlah terus mengikuti Dia, sang terang dunia. Jangan takut, tidak ada kegelapan yang abadi jika sang terang itu ada dalam kehidupan kita. Sebab dalam namanya saja kita tahu, Yesus adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus mencintai Anda dan saya. Saya ingin menutup khotbah dalam akhir tahun ini dengan pernyataan dari Tuhan kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu
janganlah menyimpang ke kanan maupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Selamat mengakhiri tahun 2020. Pilihlah apa yang Tuhan perkenan, mintalah hati yang faham untuk menimbang segala perkara dalam hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau selalu bersedia dan setia mendengarkan doa-doa kami. Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah terlelap. Sekalipun pandemi COVID-19 telah menguras banyak pikiran, tenaga, dan harta kami, bahkan tidak sedikit juga di antara kami yang merasa kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan peluang, kehilangan rasa aman dan tenteram, kehilangan mimpi dan harapan, bahkan kehilangan orang-orang yang kami cintai. Tapi satu hal kami syukuri, dalam semua kehilangan yang kami alami ini, kami tidak pernah kehilangan anugerah dan kasih setia-Mu. Di hari terakhir tahun 2020 ini, kami mau mengenang dan memeriksa kembali setiap langkah kehidupan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Saat pandemi COVID mulai melanda dunia ini, saat virus mulai menjangkiti orang demi orang, saat kesehatan berubah menjadi barang yang mahal, kami diperhadapkan kepada satu situasi yang amat berat. Betapa kami adalah orang-orang yang lemah, yang rentan, yang harus merendahkan diri di hadapan-Mu, ya Allah sang pemilik semesta ini. Kami menyadari, kami seringkali lupa siapa kami. Karena itu ampuni kami Tuhan. Saat ciuman dan pelukan berubah menjadi senjata yang mematikan. Saat tidak lagi bisa mengunjungi kerabat dan sahabat. Dan ketika keadaan berubah, tanda dan cinta sayang. Yang saat di mana kami tidak hadir di gedung gereja, itu mengingatkan kepada kami bahwa itulah bentuk ibadah yang sejati. Saat di mana kami tidak dapat lagi ada dalam kerumunan dan keramaian, di sanalah iman kami ditantang, bahwa sejatinya iman adalah persekutuan yang amat intim dan pribadi kepada-Mu. Karena itu, biarlah semua yang kami nikmati dalam semua ibadah sepanjang hari kami ini, boleh kami syukuri dan kami membuka diri dan hati kami untuk merasakan cinta dari Allah yang adalah Allah yang Maha Kasih. Saat orang yang sangat kami cintai pergi untuk selamanya, saat kami tidak bisa lagi melihat wajah dan senyumnya, saat belayan cinta kepadanya tinggal menjadi kenangan, saat air mata menjadi ungkapan cinta kepadanya, ajar kami untuk menggantungkan diri kami sepenuhnya hanya kepada Engkau, ya Allah kami, sang sumber penghiburan yang sejati, yang kami yakini Engkau akan memiliki rencana yang baik dalam semua peristiwa. Tambatkanlah iman percaya kami dalam keseharian kami, bahwa dalam semua peristiwa yang menyakitkan dan mengandung air mata, selalu tersedia pelangi kasih dari Engkau. Saat keseharian bergerak dalam segala pembatasan, saat arah kehidupan diliputi ketidakpastian, saat krisis menerpa segala bidang kehidupan,
Saat segala rencana dan mimpi menguap begitu saja, inilah saatnya bagi kami menyandarkan diri sepenuhnya kepada Engkau ya Allah kami, Sang sumber pengharapan kami. Dan saat kerabat dan sahabat membutuhkan pertolongan, saat banyak orang mengerang akibat keterhimpitan, saat dunia terus menantikan pemulihan, ajar kami untuk meneladani Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Immanuel yang begitu peduli dan berbela rasa. Karena itu ya Bapa, malam ini kami membawa diri kami yang rapuh ini, dan kami menyadari betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang menggoncang dan berada di luar bayangan dan harapan kami. Tapi syukur kepada Allah, nyatanya kami bisa bertahan hidup sampai hari ini. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, walau kami masih merasa hancur dan penat. Saat kami menoleh sejenak pada jalan hidup kami, kami sadar kehadiran-Mu ya Allah Sang Immanuel, Kristus yang telah lahir dan hadir di dunia ini. Dia memang nyata berjalan bersama dengan kami. Itu terjadi karena Dia memang adalah terang dunia. Karena itu apapun juga yang akan kami hadapi, ajar kami terus memuji dan mensyukuri kehadiran-Mu di sepanjang musim dan tahun hidup kami. Berjalanlah terus ya Allah kami yang hidup berserta dengan kami, beserta dengan orang-orang yang kami cintai, beserta dengan gereja yang masih Tuhan izinkan untuk berdiri dan bertahan, beserta dengan seluruh orang-orang yang memiliki hati yang baik. Berikanlah kepada kami hati yang faham untuk dapat menimbang semua perkara yang masih Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, nama yang penuh dengan kuasa dan berkuasa penuh atas segenap kehidupan kami, bahkan kematian kami, nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Syukur kepada Allah yang telah mengiringi langkah kaki kita sampai hari ini. Marilah kita bawa persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1, atau saudara dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2. Pada setiap hari Sabtu pukul 9 sampai dengan 12, dengan tetap mengikuti protap kesehatan. Mari kita berdoa.
Kembali kami menghampiri kehadirat-Mu Bapa. Puji syukur dan terima kasih atas segala berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan telah memberkati kami sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh melalui tahun 2020 sampai pada saat hari ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di hari-hari mendatang. Sebagai ungkapan syukur kami ya Bapa, kami membawa persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dan biarlah kiranya Tuhan juga memberkati penatua majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini sehingga boleh dipakai dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudaraku, kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Banyak peristiwa manis dan pahit telah mewarnai tahun 2020. Kiranya semua proses yang telah kita lewati bersama Tuhan membuat kita semakin bijaksana di tahun yang baru, yang masih misteri bagai ujung jalan yang tersembunyi. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu. Tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Dengan Bapa aku maju dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat daripada-Nya. Tuhan memberkatimu waktu tenang atau tegang. Tuhan menyinarimu dengan hikmat-Nya sehingga engkau bertambah bijaksana. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberi semangat kepadamu di dalam perjuanganmu. Dan sampai kita bertemu kembali, kiranya cinta kasih dari Allah Bapa,
melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini dan sampai selamanya. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat menyongsong tahun 2021. Sebentar kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal. Shalom umat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Kita mengalami tahun yang amat berat di tahun ini. Pandemi COVID-19 membongkar banyak hal dalam hidup kita. Ia membongkar harapan, rencana, perasaan, dan tatanan hidup kita. Kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan gelak tawa dan canda yang biasa kita lakukan. Tahun 2020 bisa jadi menimbulkan trauma, kepedihan, dan ketakutan. Kita semua adalah insan yang lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Jika kita diizinkan mengakhiri tahun 2020 ini dalam ibadah sebagai umat Tuhan, maka satu hal yang kita yakini bahwa izin ini diberikan atas anugerah Tuhan. Kita meyakini anugerah ini juga adalah sebuah tugas pengutusan dari Tuhan agar kita memakai hidup ini sebagai kairos, kesempatan untuk membawa kabar baik bagi sekitar kita. Tahun 2021 sudah menanti. Lembaran baru Tuhan sediakan. Kita semua adalah pena. Tergantung pena itu di tangan siapa. Jika pena itu ada di tangan Tuhan, maka sekecil apapun goresan pena itu pasti akan menjadi berkat. Suatu saat, jika pena itu habis, maka tulisan yang ada di kertas itu akan bisa dibaca banyak orang dan menjadi kitab yang terbuka. Dengan iman, kita yakini Tuhan akan memulihkan kita. Bahkan umat manusia dimanapun berada dari trauma, luka akibat pandemi ini. Kita yakin badai pasti berlalu. Dalam bahtera bersama Tuhan Yesus, badai bukan saja diredakan, tapi bahtera akan selamat sampai tujuan. Selamat memasuki tahun baru 2021, tahun pemulihan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.